Assalamualaikum teman onlineku, jumpa lagi dengan channel saya, Jian ER. Apa kabar teman onlineku? Semoga selalu sehat ya, dan semoga dalam lindungan Allah. Jangan lupa selalu bahagia. Kali ini aku mau bikin ayam kalio ya, teman onlineku. Ini ayamnya, sudah saya potong-potong. Ini aku lagi mau cuci-cuci ayamnya, mau saya bersihin ya teman onlineku. Dan ini bumbu-bumbunya. Bumbunya juga akan mau saya cuci. Bumbunya ada bawang putih, cabe, kunyit, jahe, lengkuas, serai. Semuanya dihaluskan ya, kecuali serai, lengkuas, dan jahe. Kita geprek aja. Nah, ini tergantung selera juga ya, teman onlineku. Kalau yang suka pedas boleh ditambahin apa? Cabai rawit itu utuh-utuh ya, tapi ini saya lagi nggak mau pedes hari ini. Kita cuci sampai bersih. Nah, setelah kita cuci bersih, kita haluskan. Kemudian ayam yang sudah saya cuci akan saya masukkan ke dalam air yang sudah aku rebus mendidih. Setelah sudah kita rebus ada 10 menit, kita buang airnya. Nah, sudah saya tiriskan ya. Ini bumbunya juga sudah aku haluskan dan siap sudah aku tumis. Kita tumis sampai baunya harum. Kita tambahin garam secukupnya. Kita tambahin garam, tambahin gula ya. Kita tumis sampai wangi. Setelah itu kita masukkan ayamnya. Kita tambahin santan secukupnya. Tunggu sampai ayamnya benar-benar sudah meresap dan bumbunya mengental. Dan ayamnya juga sudah matang. Kita tunggu. Kita aduk-aduk sebentar. Kita tutupin ya, teman onlineku, sambil kita tunggu.
airnya juga udah mau apa mere, apa namanya udah mau mengering, kita kasih kecap ya teman onlineku. Kita kasih kecap. Kita aduk-aduk lagi. Nah, udah mulai mengering ya, udah mulai mateng ya, teman onlineku. Ayam kalionya. Kita tempatin. Nah, terima kasih ya teman onlineku yang sudah menonton video saya. Selamat mencoba ya teman onlineku. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Bunyikan notifikasinya. Terima kasih, teman onlineku. Sampai jumpa dengan video selanjutnya. Assalamualaikum.